galau-galau santai. Assalamualaikum. Salam Obeng. Mio memakai karbu King. Di sini karbunya King. Tapi di sini yang biasa masalahnya yaitu putaran bawah tenaga ngempos atau berkurang. Yang jelas ini di karbu. Ikuti terus, kira-kira apa penyebabnya? Oke. Fotonya link. Aku tunduk. Kami tunduk. Nanya lah, mana bak mobilmu? Bawa serbuknya. Baik, yang di sini ini standar, coba kita buat agak irit. Jadi naik satu step ya. Tadi kan standar, kita naikkan satu step. Kita iritkan, coba, dicoba aja. Nanti kalau nggak ketemu dibuka aja karbunya. Jadi diiritkan kan? Coba, nanti diiritkan mau lari nggak? Mau diiritkan, coba kita korekan. Kita boroskan. Kita boroskan, tadi kan standar. Memang kalau untuk mencari atau menyeting karbu yang biasa, untuk karbu biasa King ini dipakai di apa Mio, memang agak sulit, tapi kita harus sabar ya. Kita boroskan, kelihatan? Iya. Semacam batu juga. Tadi kan memang posisi rendah, semacam apa ya, minyak habis, tenaga hilang. Tapi kalau posisi kencang, dia enak. Tali gas nih lah. Ini yang biasa. Nanti yang asli, asli paling berapa lah? Kita lima limo dah. Berapa lah? Ostat tu lah dah. Asli. Iya dah. Apa ada jualan asli? Ada. Ada apa? Ada apa? Aku jarang aku jual, tapi pernah laku tadi dulu kan. Jawabnya dapat, tapi apakah di putaran bawah sama dengan yang penyakit pertama? Tadi yang jelas kita usahakan posisi irit, nggak mau boros, nggak mau, jadi terpaksa kita bongkar. Yang jelas
memang harus dicoba satu demi satu ya, biar ketemu ya. Oke, kita bongkar aja apa isi dalamnya kira-kira. Ternyata di sini saya bongkar kerak apa kotor. Jadi nanti kita bersihkan aja dulu. Terus posisi jarum skepnya kita buat standar lagi. Ya. Itu aja ya. Kita tes lah pokoknya sampai ketemu ini. Baik, kita akan bereksperimen atau uji coba. Saya akan masukkan serabut kabel body bisa, serabut kabel yang mirip dengan ini juga bisa, atau apa ya, kabel tembaga ya, tapi yang ini yang paling tipis. Kita coba. Kita jadi 4 aja, 4, tapi tergantung dari lubang ini ya. Apa 2 bisa juga, kita coba 2 aja, 2 atau 3 bisa aja, pokoknya dicoba terus, nanti pasti ketemu. Karbuting yang biasa penyakitnya macam ini, tergantung si mekaniknya yang nyetingnya ya. Ini 3 masukkan di sini, nggak usah dalam-dalam, nanti terganggu jarum skepnya. Apakah ini lepas? Aku rasa tidak, aman asal nggak dilepas ya. Sekencang mungkin, tapi jangan sampai putus. Kita tambah lagi. Baik, kita pasang sini ya, kelihatan. Jarum skep, stepnya kita naikkan standar aja. Ini yang di 2 di bawah, kita naikkan 1 di atas atau di tengah-tengah. Oke. Coba, langsung kita hidupkan. Bismillah. Kita sekali ulang karbunya. Tadi yang lebih tinggi ya. Iya, kita gini. Kita belum mengetahui jalan ini bagus enggaknya, tapi yang jelas kondisi kita setel angin ini posisinya pas, dan posisi tensioner paling rendah atau paling bawah dia normal, udah mati sendiri dia ya. Tapi jangan tenang dulu, yang jelas kita tes dulu itu ya.
tanya aja. Ya sebelum kita setting tadi kan posisinya dia boros. Jadi ini akibat boros tadi kan tempatannya normal jadi warna hitam ya. Jadi nanti kalau posisi kalau karbu itu normal, ini juga akan hilang birunya. Kita coba dulu. Biar sahabat teteh biar mengetahuinya apa hasilnya, jadi biar kamera saya bawa kita coba, jadi nanti tahu hasilnya ya. Kita coba, yang jelas lambat tadi posisinya berepet ya, dan saya buat gas agak kencang normal. Kita putar ke bengkel. Karbu baru. Yo, tapi yang biasa orang tuh masang kan, jadi bisa pis. Oke lah, kita tes dulu. Pak Dani, mari. Ya ya. Hati-hati. Kita balik ke bengkel. Kita. Ah. Gitu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam obeng. Assalamualaikum.